イチェノ。Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang tingkat Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Batu Jajar digelar Jumat 10 Februari 2023. Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024. Dalam peningkatan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan pelayanan dasar. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimcam, para kepala desa maupun tokoh masyarakat, serta anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Harapan kita untuk Musrenbang ini mudah-mudahan semua program yang diajukan dari berbagai desa bisa berharap terrealisasi sesuai dengan anggaran yang ada. Sehingga tidak menjadi kekecewaan bagi para kepala desa yang tentunya dianggap bahwa Musrenbang sebagai hanya sekadar formalitas. Camat Cihampelas Iis Supriyadi mengatakan, Musrenbang tahun 2023 menjadi prioritas program pembangunan sesuai dengan arahan Bupati Bandung Barat. Menurutnya, rangkaian penyusunan RKPD ini dalam membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan. Karena tahun 2023 menjadi tahun prioritas sesuai arahan Pak Bupati. Kemudian kegiatan ini merupakan suatu proses rangkaian penyusunan daripada RKPD yang dilaksanakan dengan maksud agar terciptanya sinergitas antara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan. Dari Bandung Barat, Asep Teddy I Channel TV melaporkan. Channel.